Yeah. Sudah? Kalau dia boleh jawab di chat ya. Aku tunggu 1 menitan lagi. Oh, saya baru satunya yang ignore kamu lagi. Mungkin ini betul, Pak. Oke, coba kita bahas ya. Jadi, ini ada yang jawab, 256. 4.500, coba kita cek ya. Biasanya nggak pada teliti itu yang F ya. Kalau yang masih gampang, karena dia digital nggak penting. Kalau digital suatu genap, ya sama caranya ya. Karena ini lagi ngomongin bilangan 4 digit ya, soalnya sama. Jadi yang bisa di sini adalah siapa? 0, 2, 4, 6, 8 ya. Ingat syarat bilangan genap apa? Oh, angka terakhirnya genap juga. Atau angka terakhirnya habis bagi 2. Terus habis itu. Berarti di sini ada berapa pilihan? Ada 5. Ya. Terus yang di sini ada berapa? Dari 0, 0 nggak boleh ya kan? Boleh berarti 1, 2, 3, 4, 5, sampai 9. Nah, berarti ada berapa pilihan? Ada 9. Terus yang bisa di sini dan di sini ada berapa gitu kan? Berarti ada 10, ada 10. Jadi kalau yang ini ada 9 kali 10 kali 10 kali 5. 4.500, 100. Terus kalau yang genap gimana? Yang semua digitnya beda gitu. Ya mirip, cuman di sini harus hati-hati deh. Kenapa? Oke, kita lihat kenapa. Iya, nggak apa-apa deh. Nggak harus. Kan kita lagi belajar ya. Kalau misalnya kurang teliti itu nggak apa-apa. Masih belajar ya kan? Setidaknya kalian udah mencoba, nggak perlu minta maaf ya kalau salah, namanya juga belajar ya kan. Oke, terus ini gini, kita tulis dulu yang bisa di sini 024. Ya kan mau ngasih ide, bukan ngasih deh, ngasih trik ya supaya kita nggak double counting atau kita ngitung double
mungkin misalnya atau kita nggak melewatkan sesuatu. Jadi caranya hindarinya gimana? Kalau aku ya paling suka itu kita bagi kasus. Bagi kasusnya berdasarkan apa, Kak? Sekarang kita lihat deh. Apakah semua angka, kan yang paling sedikit pilihannya gimana yang biji terakhir? Nah, sekarang aku tanya, apakah semua yang ada di biji terakhir ini boleh ditaruh di sini? Enggak, kan? Ada nol yang beda sendiri. Jadi kita bagi kasusnya, bagi dua. Nol, kalau angka terakhirnya nol, dan kalau angka terakhirnya selain nol, gitu. Jadi kita bagi kasus. Kalau digit terakhirnya adalah nol, kasus yang kedua, kalau digit terakhirnya bukan nol. Kenapa ya? Karena beda nanti penghitungannya. Misalnya digit terakhirnya nol, ya kan? Berarti satu pilihan. Nah, terus di yang jadi digit pertama, kan berarti masih utuh kan pilihannya? Karena nol kan nggak ada di sini. Berarti yang tadinya 9 ya tetap ada 9 pilihan gitu. Dia belum dipakai sama sekali di antara 9 bilangan yang ada di depan. Baru yang di tengah ini, ya, yang tadinya ada 10, udah dipakai 2, berarti tinggal 8, tinggal 7. Jadi dari kasus pertama, itu ada berapa bilangan? Ya, ada 9 kali 8 kali 7, ya. Ada 504. Terus yang di sini, kasus kedua. Ya, sekarang yang ini, yang digit terakhirnya belum dapat 8. Berarti ada 4 pilihan, ya kan? Nah, yang sekarang di digit pertama. Dari 9 ini, apakah udah ada yang kepake? Udah, ya. Entah 2 yang kepake, 4 yang kepake, 6 atau yang kepake, atau 8 yang kepake. Intinya, satu di antara bilangan yang sini udah dipakai. Jadi tadinya ada 9 pilihan, sekarang tinggal ada 4. Terus yang ini belum bisa beli, ini ada 10 udah kepake ya, tinggal 8, sini tinggal 7. Jadi ada berapa? 8 kali 8 kali 7 kali 4. Ada 1, 7, 9, 2. Berarti totalnya ada berapa ya? Kita jumlah, kan ini dua kasus yang berbeda ya. 1, 7, 9, 2 kita tambah dengan 504. Jadinya berapa? 2296. Jadi jawabannya adalah 2296. Gitu ya. Oke. Sampai sini ada yang mau nanya dulu enggak? Yang mau nanya? Katanya bu, bu. Gimana dek? Bentar-bentar aku itu yang bilangan genap. Yang mana? Yang E. Mm-hmm. Aduh maaf ya, bis. Ini itu kok yang ribuannya 9 ya? Benar. Aku nggak terlalu dengar ya. Ketik aja kali ya. Kenapa deh? Boleh di chat aja nggak pertanyaannya? Tadi yang E kenapa?
Gimana deh? Coba coba ngomong ulang. Nah. Oh gitu maksudnya, bentar-bentar. Oh iya. Itu kenapa kok sembilannya kok tetap sembilan, kan nolnya nggak ikut ya? Dari satu sampai sembilan ada berapa? Sembilan kan, makanya sembilan gitu. Maksudnya nolnya nggak ikut gimana? Harusnya berapa? Kan ada sembilan pilihan nih. Dari 1 sampai 9 itu ada berapa pilihan? 9 kan, makanya di sini 9. Gitu. Kalau yang bisa di sini, kan semuanya bisa. Jadi 10. Semuanya di sini, 10. Di sini ada 5, makanya 5. Jadi 9 kali 10, kali 10, kali 5. Gitu untuk yang... Paham nggak? Iya, kalau yang E nggak perlu dibagi kasus. Kenapa? Karena kan dia nggak harus berupa, digitnya kan nggak harus beda. Jadi nggak usah dibagi kasus, nggak apa-apa. Nah, sebenarnya balik lagi nih pertanyaannya. Kenapa kok kita perlu bagi kasus? Soalnya apa? Biar nggak double counting gitu. Misalnya ini nggak dibagi kasus, ya kan? Dianggap 5 gitu. Padahal nanti pengalinya beda deh yang depan ini, antara 0 atau selain 0 gitu kan. Nanti kan jadi double, jadi salah hitung. Ya, nah kita harus bagi kasus. Misalnya nih yang F ya, sekarang kita punya F. Kalau angka terakhirnya 0, sama-sama ya. Kalau misalnya angka terakhirnya 0, berarti angka pertamanya berarti boleh masih utuh pilihannya kan? Kan nol emang nggak boleh dipakai di sini, ya kan? Terus nol yang kepakai di sini kan nggak ngambil jatah si yang di sini sama sekali, makanya masih utuh di sini 9 gitu. Terus yang bisa diri perakusan tadinya 10 perlu dipakai satu di sini, satu di sini, tapi tinggal 8 nih, mau 7 gitu. Sedangkan yang ini dua yang digit terakhirnya selain 0 atau 2468, ini pilihan di digit terakhirnya kan 4.
Tapi dek, nah yang bisa di digit pertama kan bukan nol ya. 1, 2 sampai 9 ini. Nah, di antara 9 bilangan ini sudah dipakai 1 kan di sini, makanya di sini berkurang. Yang tadinya ada 9, sekarang tinggal 8 kali. Kayak gitu. Oke. Paham ya? Oke, sekarang kita coba lagi yang nomor berapa berarti EF. Nomor FFG dan soal nomor 4 dari 4 soalnya apa misalnya kayak gini. Sekarang dari digit-digit 0 ini random ya 1 2 4 6 189 gitu misalnya. Banyaknya bilangan A. 3 digit. Genap. Semua digit berbeda gitu. Semua digit beda. Terus habis itu yang B. Misalnya 5 digit. Terus bilangan tersebut habis dibagi 5. 5 digit berbeda deh, berbeda. Kalau sama kan gampang. Oke, coba dua soal ini ya dicari dulu 3 menitan habis itu baru kita bahas. Satu menit lagi ya. Oke, baru satu nih yang jawab. Nggak apa-apa lah ya, coba kita bahas ya. Mulai dari yang 4 dulu. 4 yang A. 3 digit genap, semua digit berbeda. Oke. Kalau 3 digit genap berarti yang bisa di sini siapa? 0, 2,
4, 6, 8. 0, 2, 4, 6, 8. Nah, tapi yang bisa di depan berarti 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9 kan? 2, 4, 6, 7, 8, 9. Nah, tidak semua yang paling sedikit pilihannya kan yang ini. Tapi nggak semua yang di sini bisa di sini. Jadi kita harus bagi kasus kayak tadi ya. Kita bagi kasus kalau digit terakhir yang 0. Maaf. Kelebihan 1 ya. Kalau digit terakhirnya 0, ini kasus pertama. Kasus yang kedua, kalau digit terakhirnya 2, 4, 6, atau 8. Kalau digit terakhirnya 0, berarti satu pilihan. Yang bisa di depan berarti ada berapa? 7 ya. 7. Terus semuanya ada 8. Ya. 8 udah dipakai 2. Tinggal 6. Jadi 7 kali 6, 42. Jadi kasus yang pertama ada 42 bilangan. Terus yang kedua, ini ada 4 ya. Terus yang bisa di depan tadi ada 7, udah dipakai 1, tinggal 6. 8 udah dipakai 2, tinggal 6. Kali 6, 36. 36 kali 4, berapa? 144. Jadi totalnya berapa? 186. Oke, pinter ya. Udah bisa ya sekarang ya. Sekarang kalau yang B. 5 digit, bilangan tersebut juga 25. Gitu. 5 digit beda, oke. Habis dibagi 5. Bilangan habis dibagi 5 itu syaratnya apa sih? Digit terakhirnya 0 atau 5 gitu. Tapi kan 5 nggak ada di sini ya. Jadi ya cuma 0 aja kemungkinannya gitu. Udah berarti 1. Yang bisa di sini siapa? Yang bisa di sini ya semuanya masih bisa. Itu kan buat di lain nol kan. Tadi ada 7 ya. Ada 7 berarti. 7 berarti di sini 7. Terus semuanya kan ada 8. Udah dipakai 2. Tinggal berapa berarti? 6, 5, 4 kayak gitu. Berarti ada 7 kali 6 kali 5 kali 4. Berarti 2 kali 20. Atau aku salah hitung, enggak kan? Itu ya. Sampai sini dia mau nanya. Gak ada ya? Oke. Aku lanjutin lagi ya. Berarti paham ya, kapan kita harus jumlah, kapan kita harus kalikan. Sekarang kita masuk ke permutasi dan kombinasi. Tapi sebelum kita ke sana, aku mau bahas tentang notasi faktorial dulu. Buat yang mungkin masih baru, belum belajar kombin, biar ngerti. Sekarang kita masuk ke notasi faktorial. Notasi faktorial, ya. Faktorial, gimana tuh gitu? N faktorial itu definisinya adalah n kali n min satu kali n min dua kali dan seterusnya sampai kali tiga kali dua kali satu. Contoh maksudnya gimana? Misal 4 faktorial ya berarti artinya 4 kali tiga kali dua kali satu. Berarti berapa? 24 gitu ya. Terus 5 faktorial berarti ya 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 gitu ya. Berarti 5 faktor 120 gitu ya. 120. Nah. Kayak gitu. Nah. Sebelum ke situ, coba tadi yang nomor 2 gitu aja. Iya, yang nomor 2 tadi gitu aja deh. Nomor 2 saja. Nomor 2 mana ini? Apa yang B maksudnya? Yang B ya udah cuman gini aja. Kan nggak ada yang cuman kayak gini ya. Nanti sambil kita cari contoh yang lebih menantang lain. Kita belajar dari basicnya dulu. Notasi faktorial, oke. Terus habis yang belakangnya. Ya, gitu aja.
ini kan gini aja, habis dibagi yang belakang 5 nggak ada. Karena apa? Karena di sini kan nggak ada angka 5. Ini kan maksudnya bilangan 5 digit habis dibagi 5 yang disusun dari angka-angka ini gitu loh. Tapi kan 5 nggak ada di sini. Kalau 5 ada ya tinggal ditambahin kasus kalau digit terakhirnya 5 gitu. Ya. Jadi menyesuaikan soalnya yang diminta tuh apa? Ya. Oke, terus habis itu ini tadi lanjut ke notasi faktorial. Nah, terus ini kan begini ya. Terus apa yang perlu kita tahu lagi adalah tulisan-tulisan. Kayak gimana? Misalnya. Bentar. Misalnya kayak gini. Kita mau nulis berapa ya? 7 kali 6 kali 5 kali 4 gitu. Nah, ini tuh bisa kita tulis jadi apa? 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 gitu kan. Per 3, 2, 1. Sehingga ini bisa kita tulis jadi 7 faktorial per 3 faktorial. Kayak gitu. Nah, nanti jangan bingung kalau misalnya nemu-nemu kayak perhitungan kayak ini ya. Kalau misalnya hitung nilai dari 5 faktorial per 2 faktorial, 3 faktorial. Ya udah berarti 5, 4, ini masih basic banget ya. 3 faktorial ya kan, per 2 kali 1 kali 3 faktorial. Nah, 3 faktorial ini bisa dicoret. Ini bisa dicoret. Jadi 10 gitu ya. Nah, nanti jangan bingung ya. Oh ya, satu lagi untuk definisi 0 faktorial itu sama dengan 1 ya. Oke. Terus abis itu aku mau kasih contoh soal lagi. Nah, misalnya misalnya gini. Kalau misalnya nemu soal kayak gini nih. Berapa ya? 7 faktorial terus lagi situ. Nih. 7 faktorial per 4 faktorial misalnya. Ya. Berarti 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial per 4 faktorial gitu kan. Coret-coret. Jadi tinggal 42 kali 5 berarti 10. Kayak gitu-gitu ya. Kalau misalnya nih ada contoh soal lagi. Lagi aku next slide ya. Hitung, hitunglah gitu ya. Yang A, adalah benar 14 kali n min 1 faktorial kali n min 4 faktorial per ini n min 3 tunggu tunggu N-1 faktorial N-4 faktorial per 5 kali N faktorial kali N-4 faktorial sama dengan 4 faktorial per 120 misalnya.
rumah nilai N gitu. Nila, ini. Coba ini diselesaikan persamaannya. Apa ya? Ini N min 6 aja. Okay. Coba dicari N-nya berapa. Terus yang B. Ini sambil dicari ya. Bentar aku coba cari soal lagi. Ini dicoba dulu. Nanti mau dijelasin. Dua soal ini dicoba, kalau udah bisa, oke, memastikan bahwa kalian mengerti sama kemasan faktorial ini, baru kita masuk permutasinya. Dua, ya, gampang kok ini. Tinggal pakai, ngelesain persamaan biasa, udah.
Oke, baru satu yang jawab. Ada satu ada lagi mungkin yang mau jawab. Ini kita bahasnya. Oke, udah yang jawab nih. Poin B, N sama dengan 5. Oke, kita coba dulu. Ini kan berarti N. Kita kan kita mau nyari N faktorial ya kan. Jadi N kali N minus 1 kali N minus 2 faktorial. Terus habis itu per N minus faktorial. Dan bisa dicoret gitu. Jadi n kali n min 1 kemudian 20 atau n kuadrat min n min 20 sama dengan 0. Tinggal ke faktor yang biasa ya. N min 5 kali n plus 4 sama dengan 0. Maka n sama dengan 5. Karena kalau n negatif ya nggak mungkin. Oke. Terus yang ini tinggal diketesurkan aja. 11 kali n min 1 faktorial. F kali n min 6 faktorial. Per n faktorial berarti n min 1 faktorial, n min 5 faktorial berarti n min 5 kali n min 6 faktorial sama dengan 4 faktorial per 120. Ya, ini kita coret bisa kan? Jadi sekarang kita punya apa? 14 per n sama dengan 4 faktorial itu kan 24 per 120 per 5. Jadi n-nya berapa? Ini ada yang n kali n min 5 ya. Berarti n kali n min 5 sama dengan 14 kali 5 berapa? 70. N kuadrat min 5n min 70 sama dengan 0. Berarti gimana nih? Bisa difaktorin nggak? Jadi paparan ya? Apa ada yang salah ngitung? Tadi ada yang kelewat ya? Oh, ini ada limanya deh. Ini ada lima. Lupa ditulis ya. Berarti ini masih coret lagi. Oke, aku hapus aja kali ya biar lebih rapi. Nih, coret-coret juga, berarti kan? Kemudian 11. Jadi n kuadrat min 5n min 14 sama dengan 0. N min 7 kali n plus 2 ya. Jadi n-nya berapa? 7. Oke. Kalau negatif kan nggak dipakai. Jadi n-nya berapa? 7. Gitu ya. Ngerti ya? Oke, dan sekarang itu ya untuk pakai faktorial kurang lebih seperti itu. Sekarang kita masuk ke permutasi. Permutasi itu kita gunakan untuk menghitung banyak cara menyusun sesuatu dengan memperhatikan urutan. Jadi memperhatikan urutan itu gimana gitu? Ya bisa aja dia memperhatikan jabatan. Terus ada tingkatannya gitu atau ada jabatan kayak gitu-gitu. Jadi misalnya di suatu kelas gitu ya,
kelas matematika, di free kelas matematika ini terdiri dari misalnya 10 siswa gitu. 10 siswa. Di antara 10 siswa ini ya, kan aku pilih 2 siswa. Dipilih 2 siswa gitu ya. Dipilih 2 siswa untuk menjadi ketua dan sekretaris. Satu jadi ketua, satu jadi sekretaris. Bayangin cara milih ada berapa gitu. Nah, berarti gimana? Ya udah, berarti kan ada 2 jabatan. Gampangannya kan gitu, ada 2 jabatan. Ketua dan sekretaris. Cara milih ketua ada berapa? Ya, 10 siswa ya. Cara milih jabatan, cara milih sekretarisnya ada 4. Nah, berarti satu siswa udah jadi ketua kan? Berarti tinggal 9. Berarti totalnya ada 10 kali 9. Atau bisa kita tulis jadi 10 kali 9 kali 8 faktorial per 8 faktorial ya. Atau sama dengan 10 faktorial per 8 faktorial. Atau sama dengan 10 faktorial per 10 min 2 faktorial. Nah, jadi deh, cara memilih 2 siswa dari 10 siswa ini adalah 10 permutasi 2 gitu. Dan 10 permutasi 2 itu sama dengan ini. Jadi sama ketika nanti ada n siswa gitu. Ada n siswa mau dipilih r siswa dengan posisi yang beda-beda gitu. Dengan jabatan yang berbeda semua. Di sini R kurang dari sama dengan N ya. Berarti gimana? Ya berarti yang pertama gitu ya. Jabatan yang pertama dipilih N. Jabatan yang kedua N-1. Jabatan berikutnya N-2. Kalau dipakai 2 orang. Terus-terus-terus sampai nanti N-R+1 kan. Gitu. Nah ini bisa kita tulis jadi... Jadi apa? Jadi n kali n min 1 kali dan seterusnya kali n min r plus 1. Habis itu dikurangi 1 kan jadi n min r. Dan seterusnya faktorial per n min r faktorial. Atau sama dengan ini kan sama aja apa? N faktorial per n min r faktorial. Jadi permutasi r siswa dari n siswa itu adalah n faktorial per n faktorial. Nah notasinya gimana sih permutasi itu? Notasinya PNR bisa, NPR bisa, PNR bisa, gitu. Ya. Permutasi N dari R itu sama dengan ini. Asal-usulnya udah aku jelasin ya, asal rumusnya ya. Jadi biar nggak kalian nggak cuma ngapalin aja gitu, tapi tahu dasarnya, tahu asalnya dari mana, tahu kenapa konsepnya seperti itu, tahu ya. Kayak gini. Jadi misalnya lagi nih. Misalnya ada 20 peserta lomba matematika gitu. Peserta lomba gitu. Mau dipilih 3 juara. Kemungkinan yang jadi juara tuh ada berapa gitu? Berarti ada berapa? Ada 20 presentasi 3 ya. Sama dengan apa? 20 faktorial per 20 min 3 faktorial. Ntar tinggal dihitung ya. 20 kali 19 kali 18 gitu kan. Kali 17 faktorial per 17 faktorial. Ini coret-coret. Jadi tinggal ini nanti kamu hitung. Itu kalau kamu kasih ya. Oke. Nanti ya. Kasih itu pokoknya dia kuncinya dulu memperhatikan urutan, punya jabatan, gitu. Atau AB dan BA itu dianggap beda karena dia memperhatikan orang. Atau misalnya cara duduk gitu, cara duduk misalnya ini ada 5 siswa mau duduk di 5 kursi berjajar. Berarti ya 5 siswa mau memperhatikan 5 kursi, 5 permutasi benar ya. Jadi 5 faktorial per 0 faktorial. 0 faktorial kan 1, berarti 0 faktorial. Jadi ada 120. Kayak gitu.
duduk berjajar. Oke, gitu ya. Nah, terus sekarang kita lanjut ke kombinasi. Nah, biar di sini kita masuk apa? Sebelum kombinasi, aku mau ke permutasi siklis. Lewatkan permutasi siklis. Kalau permutasi siklis itu ya namanya juga siklis. Siklis kan berasal dari kata sosok melingkar gitu. Jadi cara menyusun tapi yang melingkar, misalnya ada lima siswa mau duduk mengelilingi meja bundar kayak gitu. Apa pokoknya yang melingkar-melingkar gitu, disusun melingkar kayak gitu berarti kita katanya ini. Nah, PN siklis atau P siklis dari N. Nulisnya mau gimana aja, bebas sih deh. Bentar. Permutasi siklis dari N itu sama dengan satu atau serial kayak gitu. Jadi misalnya ada N siswa mau duduk di kursi melingkar gitu. Maka banyaknya adalah N satu atau serial gitu ya. Kenapa bisa kayak gitu? Oke. Misalnya nih N siswa tadi, bentar aku ngecas dulu. Lanjut ya. Tadi kenapa bisa kayak gitu gitu ya? Misalnya N siswa tadi kan mau duduk melingkar ya. Katakanlah orang-orangnya itu adalah A1, A2 sampai AN. Nah, kalau kita dia kalau mereka ini duduk mendatar kan jadinya kayak gini. Ya, kalau misalnya ini kan beda nih. Ini kan beda semua ya kalau mendatar, kan? Nah ini kan ada 1, 2, 3 sampai n, berarti ada n susunan beda. Kalau mendatar, padahal deh, ini kalau melingkar. Kalau kita lingkarkan, jadinya gimana? Ini kan A1, A2, AN. Ini kalau kita lingkarkan, A2, terus bla 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 bla, AN, A1. Ini juga, kalau kita lingkarkan, AN, A1, A2, terus. Sebenarnya ini kan sama aja deh, coba kamu perhatikan ya. A1, A2, AN. A1, A2, dan terusnya AN, A1. Satu, A2, dan seterusnya. Jadi ternyata setiap N dua susunan mendatar itu hanya menghasilkan satu susunan melingkar. N datar itu ya hanya menghasilkan satu lingkar yang sama. Gitu. Nah, maka permutasi dari mendatar itu kan N siswa nih. Berarti kalau mendatar N faktorial ya. Berarti kalau dilingkarkan berarti berapa? Berarti kalau n datar kan menghasilkan 1, 2. Kalau n faktorial mendatar berarti berapa melingkar? N faktorial per n kan? Sama dengan n kali n minus 1 faktorial per n yang coret-coret. Sama dengan n minus 1 faktorial sini melingkar. Gitu. Hanya rumusnya adalah ini. Ini aku hanya menjelaskan asal-usulnya ya. Mungkin kalau di sekolah kan biasanya pokoknya langsung kalian rumus. Nah, sebisa mungkin kalau kalian pengen terjun di dunia olimpiade, kalian harus paham atau sudah.
Jadi biar kalian ngerti dan paham. Jadi nanti ketika ketemu soal yang lebih advance, yang lumayan, dan sebagainya, ide-ide itu lebih gampang. Ya, begitu. Dan misalnya nih ada 5 siswa gitu mau berunding duduk di kursi di meja bundar. Jadi ada 5 faktor. Ya, 5 faktor apa 5 satu faktor ya? 5 satu faktor ya, karena dia baru 5. Oke, terus satu lagi permutasi dengan unsur sama. Nanti aku kasih contoh soal di abis ini ya. Kalian materi dulu dengan unsur sama. Unsur sama maksudnya gimana kak? Gitu. Misalnya ada kata merana gitu misalnya. Ini kan bisa diacak berapa banyak kata yang bisa disusun dari huruf-huruf ini, berapa banyak kata yang berbeda gitu. Nah di sini kan ada huruf yang sama nih. Ya. Siapa yang sama? Ada 2, A yang lain beda. Gitu. Berarti nah, cara nyusunnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 faktorial gitu. Tapi A-nya ada 2. Jadi 2 faktorial. Terus misalnya lagi, misalnya lakukuk gitu misalnya. Mau disusun ulang gitu. Ini ada berapa huruf nih? 7 huruf ya. Tapi 7 faktorial. Tapi kan ada yang sama. Siapa yang sama? 2 U dan 3 K. Berarti kita bagi 3 faktorial sisanya. 2 faktorial si U-nya. Kenapa kok gitu? Gitu? Kenapa? Kenapa kok ini bagi 2 faktorial misalnya? Karena gini deh. Misalnya ini A kan sama-sama A ya. Kalau kita hanya menulisnya 6 faktorial tanpa kita bagi 2 faktorial, maka ketika misalnya itu sama aja kita nganggap misalnya ini adalah A1, ini adalah A2. Ketika yang terjadi adalah seperti ini katanya, merana A1 dulu baru A2 dan merana A2 dulu baru A1. Ini kan kalau nggak kita bagi 2 faktor ya ini dianggapnya beda. Padahal ini kata yang kebentuk tuh sama. Jadi ini double counting, makanya harus kita bagi. Begitupun yang ini juga gitu. Tanya kan bisa ditukar-tukar. Cara aku menukarkannya ini ada berapa? Nah, kan makanya ada 3, ada 3 faktor, ya, maka harus kita bagi 3 faktor. Jadi permutasi dan unsur sama, misalnya nih, ada objek yang terdiri dari n huruf faktorial. Dari n huruf ternyata ada p yang sama, c buah huruf yang sama, q buah huruf yang sama, r buah huruf yang sama. Maka banyaknya permutasi ada berapa? N faktorial, p faktorial, c faktorial, r faktorial. Kayak gitu ya. Ngerti ya? Oke, itu permutasi dengan unsur sama. Udah. Sekarang terakhir. Sampai ini dulu aja, habis ini kita ke soal ya. Soalnya adalah kombinasi. Kombinasi itu adalah cara kita menulis sesuatu tanpa, ingat tanpa. Tanpa memperhatikan urutan. Kalau tadi di permutasi itu kita urutan, kita memperhatikan urut tanpa memperhatikan urutan. Tadi memperhatikan, sekarang enggak. Enggak tuh gimana? Jadi kalau AB dan BA itu kita anggap sama. Gitu. Contohnya apa? Contoh misalnya dari 10 siswa di kelas ini misalnya. Dari 10 siswa di kelas ini akan dipilih 2 siswa yang beruntung untuk mendapatkan free class berikutnya gitu. Nah, berarti kan dia enggak ada jabatannya tuh, enggak ada posisinya. Jadi sama-sama dua-duanya tuh mendapatkan kesempatan yang sama dan mendapatkan sesuatu hal yang sama juga. Kombinasi. Jadinya 10 kombinasi 2. Kalau kombinasi gimana? Mirip tadi. Notasinya dulu ya. Notasinya adalah N kombinasi R atau C N kombinasi R atau NR gitu. Atau bisa juga MCR. Gitu. Nah, bunyinya gimana? M kombinasi R itu sama dengan apa? N faktorial per N-R faktorial
R faktorial. Nah, bedanya di sini ada R faktorial 3. Karena kan mau diocak-acak dianggapnya sama. Jadi kita bagi lagi. Nah, ini asalnya juga dari permutasi. Contoh kasusnya lagi apa? Nih ya tadi ya, 10 siswa dipilih 2 siswa yang beruntung. Berarti 10 kombinasi 2 sama dengan 10 faktorial per 8 faktorial, 2 faktorial. Kayak gitu. Nanti tinggal dihitung ya berapa. Kan misalnya lagi contoh berikutnya. Di suatu kelas yang terdiri dari siswa 5 siswa laki-laki dan 7 siswa perempuan, akan dipilih 3 siswa yang tersusun dari 1 laki-laki dan 2 perempuan untuk mewakili lomba cerdas cermat misal. Banyak cara ini ada berapa gitu. Sudah, berarti kita milih 1 laki-laki dan 1 2 perempuan kan. Milih 1 laki-laki dari berapa laki-laki? 5. Berarti 5 kombinasi 1. Milih 2 perempuan dari berapa perempuan? 7 kombinasi 2. Jadi totalnya ada berapa? 5 kombinasi 1 kali 7 kombinasi 2 ya. 5 kali 7 kombinasi 2 itu berapa? 21, 5 dan 21 gitu ya, 500. Nah, nanti kita akan gabung-gabungkan permutasi. Kurang lebih gitu ya. Permutasi, kombinasi udah bisa bedain ya. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal. Apakah kecepatan? Apa ada yang mau ditanyakan? Atau sambil jalan soal ya? Oke, sekarang kita latihan. Latihan ya. Misalnya di suatu kelas nih, terdiri dari 10 siswa perempuan dan 5 siswa laki-laki. Misalnya mau dipilih 3 siswa. Untuk ikut LCC tadi. Lomba cerdas cermat tadi. Aku banyak cara ada berapa? Yang A tanpa syarat. Tentukan banyak cara. Yang A tanpa syarat. Yang B. Semuanya perempuan. Yang C. Terdiri dari 2 laki-laki dan 1 perempuan. Terus yang D minimal ada 1 laki-laki. Oke, coba ini dicoba. Soal yang kedua, misalnya dari kata apa ya, baju merah. Mau disusun ulang. Baju biru aja deh. Biar gak terlalu banyak. Baju biru. Mau disusun ulang. Gitu. Mau disusun ulang. Maka banyak kata yang terbentuk adalah yang A tanpa syarat, yang B huruf I dan J bersebelahan, yang C huruf dua huruf U bersebelahan. Yang D huruf dua huruf B tidak boleh sebelahan. Gimana? Dicoba dulu, 4 menit lagi kita bahasnya.
Oke, 2 menit lagi ya, 2 menit.
Okay, sudah. Oke, ini baru satu. Kita coba jawab. Kita coba bahas dulu ya. Oke, nomor A. Nomor A. Dipilih tiga siswa nih. Berarti gimana? Dia ada 15 siswa. 15 dipilih tiga. Berapa dong? 15. Kombinasi tiga. Kan tanpa syarat. Berapa? 15. Kali 14. Kali 13. Kali 12 faktorial. Per 15 min 3. Kan 12. Kali 3 faktorial. Berapa? 3 faktorial itu kan 3 kali 2 ya. Ini coret-coret. Ini 5. Ini coret-coret. Ini 7. 7 kali 5 kali 13. Berapa deh? Tujuh kali lima kali tiga belas empat lima lima ya oke nomor dua semuanya perempuan berarti dipilih dari perempuan aja perempuannya perempuan kombinasi tiga sepuluh minus tiga plus plus faktorial ya 10, 9, 8, 7 faktorial 7 faktorial 3 kali 2 coret-coret ya 3 120 ya terus 2 laki-laki 1 perempuan berarti 5 kita pilih 2 perempuannya 10 kita pilih 1 5 kombinasi 2 kamu hitung aja nanti hasilnya 10 jadi 10 status ya. Terus minimal ada satu laki-laki, berarti bisa pakai ini yang udah kita hitung. Minimal ada satu laki bisa bagi kasus. Bagi kasus apa misalnya? Kalau dia satu laki-laki, dua laki-laki, tiga laki-laki, terus kamu jumlah. Atau bisa juga pakai komplementnya, berarti semua dikurangi yang perempuan semua gitu. Berarti semuanya 455, kurangi semuanya perempuan 120 kan tadi. Jadi berapa? 33, 5. Gitu ya. Terus habis itu baju biru nih. Disusun tanpa syarat. Berarti itu berapa? Siapa dulu? Ada yang kembar gak? Oh ada. Punya ada 2. Terus B-nya ada 2. Yang lain beda semua kan? Berarti ada berapa huruf? 8 faktorial ya. Per berapa? 2 faktorial, 2 faktorial. Kita tinggal dihitung aja ya. Gitu. Terus habis itu yang B. B gimana? Huruf I dan J sebelahan. I dan J sebelahan. Kalau ada kayak gini, maka I dan J ini kita anggap satu huruf D. Jadi B, A, C, I, U, B, R, U gitu. Ini kita anggap satu huruf. Jadi sekarang kayak kita punya berapa huruf ini? 7 huruf. Ya. Jadi 7 faktor. Ya. Ada yang kembar nggak? Ada 2 U dan 2 B. Berarti per 2 faktorial, 2 faktorial. Tapi si J ini bisa ditukar-tukar enggak? Bisa ya, bisa JI, bisa IJ. Berarti kali 2 faktorial. Jadi jawabannya adalah 7 faktorial per 2 faktorial. Kalau 2 huruf U harus sebelahan. Ya mirip sama kayak yang ini ya. B, A, J, U, U, B, I, R. Gitu. Ini harus sebelahan. Berarti kita anggap satu huruf. Berarti 7 faktorial. Per, ada yang kembar enggak? Ya, si B ini. Berarti 2 faktorial. Kali dua lagi enggak? Enggak. Karena U-nya kan tetap, U-nya kan sama. Jadi faktor-faktor tetap sama. Oke. Terus 2B tidak boleh sebelahan. Kalau 2B tidak boleh sebelahan, gimana? Bisa dengan cara kamu ngitung semua, dikurangi B sebelahan. 2B sebelahan. Atau kamu langsung hitung semuanya. Kalau 2B sebelahan kan mirip kayak ini ya. Kalau semuanya berarti berapa semua tadi? 8 faktorial per 2 faktorial. 2 faktorial dikurangi 2B sebelahan. 7 faktorial per 2 faktorial. Ntar tinggal dihitung aja berapa. Gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau nanya dulu nggak? Kalau nanya lewat chat aja ya, Dek. Ada yang mau nanya dulu? Suara aku masih masuk kan?
Cek. Oke. Suara aku masih masuk ya. Gimana ya? Ada yang mau nanya? Gak ada. Cukup jelas ya. Oke. Coba aku sekarang mau masukin nih. Soal baru ya. Ini nomor, anggap aja ini nomor 1. Ini nomor 2. Sekarang aku mau masuk ke nomor 3. Yang misalnya nih ada 5 siswa laki-laki, 5 siswa perempuan. Mau duduk di meja bundar. Mau duduk mengelilingi meja bundar. Mereka mau duduk mengelilingi meja bundar. Nah, banyaknya cara duduk ada berapa bila A, tanpa syarat. Tanpa syarat ya kan? Terus yang B, 5 laki-laki sebelahan. Yang C, tidak boleh ada laki-laki sebelahan. Ingat ya, meja bundar. Coba soal ini 3 menit dikerjain. Ya, habis itu kita bahas. Satu menit lagi ya.
Coba kita bahas ya adik-adik untuk yang nomor 3. Ada 5 laki-laki, 5 perempuan duduk sebelah akan mengelilingi meja bundar. Kalau tanpa syarat, berarti gimana? Tinggal berarti kan penting ada 10 siswa nih, 10 siswa duduk bundar. Berarti dengan cara itu ada 10, 6, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 9, 1, 1, gitu. Sedangkan untuk yang tingkat silakan, berarti kan kita kayak punya dua kelompok gitu ya. Punya dua kelompok. Kelompok laki-laki dan kelompok perempuan. Ya kan? Maka banyak cara duduk melingkar kan berapa? Berarti kan kayak kita punya dua kelompok. Berarti dua faktor iya. Dua main satu maaf. Dua main satu faktor iya. Ya kan fungsi matriks perempuan. Terus cara nyusun laki-lakinya adalah berapa? Dua faktor ya. Cara nyusun perempuan. Cara nyusun perempuannya ada dua faktor dua juga. Ya. Terus habis itu kalau tidak boleh ada laki-laki sebelah kan berarti kan selang-seling ya laki-laki perempuan gitu laki-laki perempuan nah ini bebas kamu mau nyusun siapa dulu boleh laki-lakinya dulu boleh perempuannya dulu kalau misalnya kamu taruh laki-lakinya dulu gitu ya jadi laki-laki ini lima laki-laki ini mau duduk di kursi melingkar jadi lima laki-laki mau disusun melingkar ya. Tadi ada berapa? 5 men, 1 faktor sosial. Nah, terus nanti misalnya laki-lakinya di grup semua. Laki, gitu. Udah di grup semua nih. Jadi kan nanti perempuannya di sela-sela ini. Ya kan? Nah, kalau perempuannya di sela-sela ini, ada berapa sela nih? 1, 2, 3, 4, 5. 5 faktorial kan? Dan gitu. Kemudian, 8 faktorial kali 5 faktor. Ya, ini adalah ya di sini aja gitu ya. Bisa ya? Ada yang menanya bisa nggak? Ada ya? Jelas berarti ya? Oke, aku lanjutin lagi. Kalau oh, ada yang nanya, soal lagi. Ada yang nanya dulu boleh sih. Tapi lewat chat aja. Oke, ada ya. Contoh lagi aja ya, nomor 4. Nomor 4. Nih. Misalnya ada semut. Sampai satu ada semut ya dari yang mau jalan dari titik A ke titik B. Dia jalannya lewat garis. Nah, banyak jalan terpendek yang dia bisa dia tempuh ada berapa? Dari A ke B. Jalan terpendek itu gimana, Kak? Jalan terpendek itu misalnya kayak gini. Kayak gini. Jadi nggak balik dulu terus baru sana gitu. Jalan terpendeknya kayak gini. Ini contohnya. Contoh yang lain misalnya gini. Jadi nggak muter-muter dulu. Bayangkan jalan terpendek. Yang bisa si smart itu tempuh dari titik A ke B itu ada berapa? Ada yang bisa?
Oke, kita bahas aja ya. Nah, kalau soal kayak gini gimana sebenarnya? Bebas sih, ada dua cara yang mungkin aku bisa tawarkan ya. Tawarkan. Bisa jelaskan. Ini cara yang lain mungkin masih ada juga gitu. Bebas kan mau pakai cara yang mana. Cuman alternatif yang pertama gitu ya. Itu kamu lihat gitu bahwa dia itu si semut ini kalau dari titik A ke titik B, maka dia harus ke kanan berapa kali? Anggaplah satu ini itu ke kanan, ini ke atas ya. Jadi kan dia kanannya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 5 langkah. 5 langkah gitu kan. 5 ke kanan. Dan 1, 2, 3, 4. 4 ke atas. Nah, misalnya yang ini. Intinya si semut ini mau melangkah 5 langkah ke kanan dan 4 kanan ke 4 langkah ke atas. Misalnya contoh yang ini. Itu adalah berarti K, A, K, K, A, K, A, K, kayak gitu. Nah, ternyata ini adalah satu susunan dari titik A ke titik B. Nah, kalau misalnya yang lain gimana? Misalnya yang ini, berarti dia A, terus baru K, 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 kayak gitu kan. Maka banyaknya cara, itu sama aja banyaknya cara menyusun ulang ini. Ya, banyak cara menyusun ulang itu ada berapa berarti? Sama kayak kamu pakai permutasi unsur sama ya. Dari berapa? Dari 9 material yang sama siapa? Berarti 5K dan 4K. Kayak gitu. Kalau pakai unsur sama. Atau cara yang kedua. Cara yang kedua misalnya. Kalau dari A ke B, berarti kan dia ada berapa langkah? 9 langkah ya kan? Dari 9 langkah ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dari 9 langkah ini mau kamu pilih. Ya, kamu pilih berapa? Kamu pilih 5 langkah untuk jadi langkah yang ke kanan gitu. Nanti sisanya berarti ke atas. Ya, berarti dari 9 kamu pilih 5 gitu. Sisanya ke atas. Misalnya yang ini gitu. Berarti ini kanan, 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 kanan. Sisanya berarti gitu kan. Maka bayangkan cara adalah 9 kombinasi. 9 kombinasi 5 ya. Artinya kan sama kan 9 faktorial per 4 faktorial 5 faktorial. Kan tinggal dihitung hasilnya berapa. Gitu. Sampai sini ada yang mau nanya dulu enggak? Enggak ada. Enggak ada ya. Oke, soal terakhir sebelum kita ini nomor 5 ya. Banyak himpunan bagian dari himpunan A yang anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Yang nomor 6. Kemarin ini ya, pas di teori bilangan, aku pernah jelasin nggak banyak pembagi positif. Misalnya kita punya N. N itu sama dengan N itu sama dengan P1 pangkat alfa 1, P2 pangkat alfa 2, sampai PK pangkat alfa H, di mana PI-nya itu merupakan bilangan prima, AI-nya itu merupakan bilangan asli, banyaknya faktor positif ada berapa? Nah, berarti gimana? Kita karena waktunya mepet, langsung kita bahas aja ya. Banyak himpunan bagian dari ini. Makanya yang namanya himpunan bagian itu kan bisa terdiri dari 0 anggota ya, 1 anggota, 2 anggota, 3 anggota, sampai 4 anggota, 5 anggota. Kalau kita memilih yang 0 anggota ya berarti dari 5 ini kita pilih 0, berarti 5 kombinasi 0. Ya, kalau 1 anggota berarti 5 kombinasi 1. Kalau 2 anggota berarti 5 kombinasi 2. Sampai 5 kombinasi 3, 5 kombinasi 4. 5 kombinasi 5 ya. Berarti berapa ini sama dengan 2 pangkat 5 ya. Kok bisa? Ingat lagi binomial Newton yang aku jelasin. Belum pernah ya? Ya nanti saya bisa dicari tahu ya. Kemutung nanti ini hasilnya. Atau ini pakai cara lain gitu. Ini kan
Nah itu kan satu, itu 2, 3, 4, 5 ya kan. Masing-masing anggota ini itu bisa milih apakah dia menjadi himpunan bagian atau enggak. Jadi si satu ini ada 2 pilihan, si dua ini ada 2 pilihan, 3 ada 2 pilihan, dan seterusnya sampai 5 ini ada 2 pilihan. Ini ada 2 pangkat. Nanti ya. Terus yang nomor 6. Yang ini tadi. Kemarin kan aku udah jelasin langsung rumusnya ya. Nah, sekarang aku jelasin asal-usulnya aja. Yang namanya pembagi positif, ya misalnya M itu habis membagi N. N itu adalah faktor dari M. Maka M itu kan bentuknya, faktor primanya ya ini ya, P1 sampai K ini kan. P1 pangkat beta 1, P2 pangkat beta 2, terus sampai PK pangkat beta K. Di mana beta satunya itu dia kurang dari beta ke I-nya, pasti kurang dari sama dengan alpha ke I, dan lebih dari sama dengan 0, ya kan? Kalau beta 1 berarti harus kurang dari sama dengan alpha 1. Karena kalau enggak, kalau lebih nanti bukan faktornya dong, ya kan? Tapi masih boleh 0. Terus beta 2 juga gitu, kurang dari sama dengan alpha 2. Gitu. Nah, maka banyaknya nilai M atau banyaknya pembagi dari N ini sama dengan banyaknya pasangan beta 1, beta 2, sampai beta K, ya. Nah, banyak pasangan ini berarti ada berapa? Sama dengan banyaknya cara kita milih beta 1 kali banyaknya cara kita milih beta 2 sampai banyaknya cara kita milih beta ke K. Gitu. Cara milih beta ke beta 1 ada berapa cara? Gitu. Ya ini, beta 1 berarti kan dari 0 sampai alpha 1. 0, 1, dari 1 sampai alpha 1 ada alpha 1 pilihan. Pertambahan 0, pertambahan 1. Jadi tadi alpha 1 tinggal sekarang jadi alpha 1 plus 1. Yang beta 2 juga gitu, jadi alpha 2 plus 1. Sampai alpha k plus 1. Makanya kemarin udah aku jelasin ya, kalau kita punya N ya, faktorisasi primanya seperti ini, maka banyaknya pembagi adalah ini. Pangkat pangkat 1 kali pangkat 1, dan seterusnya kali pangkat 1. Gitu ya. Oke, udah kejawab. Ada yang mau nanya dulu? Jelas? Kalau misalnya ada pertanyaan, mungkin di luar forum, boleh coba titip aja pertanyaannya ke admin Katalis, nggak apa-apa. Nanti biar disampaikan. Kalau mau nanya, lewat chat aja ya, deh. Oke, okay. Jelas. Ini jam berapa? 2:29. Satu soal lagi deh. Masih ada waktu kan? Oke. Sekarang kalau pertanyaannya kayak gini. Tentukan banyaknya himpunan gitu ya. Himpunan X. Banyak himpunan X di mana? X itu, bentar, 1, 2, sampai, misalnya sampai 100 gitu ya. Itu adalah subset dari X. Dan X itu masih subset dari 1, 2, sampai 2023 gitu. Ini 1000 aja deh. Maka banyaknya himpunan X yang bisa dibentuk ada berapa gitu. Mana berarti? Jadi X itu nanti 1, 2, sampai 1000 ya kan. Terus ada anggota lain ya yang dipilih dari siapa? Yang dipilih dari 1001, 1002 dan seterusnya sampai 2003. 2023. Udah, berarti banyaknya himpunan X sama aja banyaknya himpunan bagian dari ini. Banyak himpunan bagian ini, dari ini berapa? Ya ini ada berapa anggota? Gitu. Dari 1001 sampai 2023. Tadi berapa deh? Itu 23 ya, maka banyaknya himpunan bagian adalah 2003. Sorry, banyaknya himpunan X adalah 1003. Gitu ya. Itu untuk soal soal yang mungkin lebih menantang. Kita bahas di pertemuan selanjutnya. Kalau misalnya ada soal yang mau request dibahas di pertemuan selanjutnya, kirim aja ke adminnya. Oke, ada yang mau nanya? Gak ada? Cukup? Cukup jelas.
Oke, kalau cukup jelas mungkin aku tutup ya kelas. Baik. Semoga bermanfaat untuk pertemuan keempat ini. Semoga tetap semangat dan belajarnya. Maaf tadi udah banyak sampai jam ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan boleh ke WA admin ya. Sampai ketemu di minggu depan. Terima kasih.